Kalau betul kamu nak Allah Ta'ala lapangkan rezeki kamu, murahkan rezeki kamu, jangan tinggal tiga perkara. Yang pertama sekali, jangan lupa untuk selalu baca suratul waqi'ah pada setiap malam hari. Surah al-waqi'ah. Malam. Surah waqi'ah setiap malam baca. Sebab ni ada hadis yang menyatakan bahawa orang yang baca surah waqi'ah ini dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-waqi'ah. Boleh. Yes, tu dia panggil kaedah dia lah. Yang kedua, banyakkan solat duha. Semayang duha jangan tinggal. Kerana semayang duha ni antara benda yang ataupun amalan yang memurahkan rezeki. Boleh buat semampu kita. Paling kurang dua rakaat. Ini solat duha. Terutama orang yang bekerja dengan orang, yang melibatkan orang di bisnes, deal dengan orang, orang kerja kerajaan, penjawat awam. Nampak ni, yang biasa kita selalu berurusan dengan manusia ni, duha jangan tinggal. Ini antara benda yang murahkan rezeki. Ada orang jumpa saya, kawan ni lah. Dia kata, "Ustaz, saya kahwin 10 tahun dah, anak tak dapat lagi." Ada yang ni macam tu. Nampak ni? Dia kata, "Apa amalan awak buat ni Ustaz? Saya kahwin dah masuk 10 tahun. Anak dah 5, Alhamdulillah. Nak masuk 6. Dia kata, "Apa amalan murah rezeki? Aku 10 tahun kahwin seorang anak pun tak ada." Saya tanya dia, "Awak semain duha?" "Oh, duha jangan buat Ustaz." Tu masalah dia. Start daripada ini, jangan tinggal solat sunat duha. Nampak ni? Jangan tinggal solat sunat duha. InsyaAllah Allah murah rezeki. Hak tak ada tok lelaki, Allah beri tok lelaki. Sungguh. Hak tak ada anak, Allah beri anak. Kalau tak ada rezeki, Allah Ta'ala beri rezeki insyaAllah. Mana? Dulu atau isu-isu peribadi belakang masuk kamera ni. Belakang macam nampak. Apa dia? Boleh lah. InsyaAllah. Amalan ni masing-masing untuk murah rezeki. Jangan nampak rezeki tu anak je, kesihatan pun rezeki. Dulu almarhum Tok Guni Aziz, sebelum apa nama ni, arwah ni meninggal lah, waktu start dari waktu tu menjadi menteri besar lagi di Kelantan, ada seorang ustaz nama Ustaz Mat Yaakob. Ustaz Mat Yaakob ni MB Kelantan sekarang. Satu hari, pernah satu ketika Tok Guru Nazir panggil Ustaz Mat Yaakob masuk bilik dia. Bila panggil masuk bilik, soalan yang pertama Tok Guru Nazir tanya Ustaz Mat Yaakob, "Ustaz Mat, duha semayah tak hari ni?" Kata Ustaz Mat, "Semayah dah, Alhamdulillah." Nampak ni? Kata Tok Guru Nazir, dia pesan, lepas daripada ni, duha jangan tinggal. Sebab Ustaz Mat Yaakob kadang-kadang dia buat, kadang-kadang tak buat. Dia ceritalah. Ni Ustaz Mat Yaakob cerita. Dia kata, kerana orang yang kerja kerajaan macam kita ni, yang urusan melibatkan orang begitu-begini, duha jangan tinggal. Kerana ini sumber kekuatan. Di samping tahajud, duha pun jangan tinggal. Waktu Tok Guni Aziz mula-mula di pagi-pagi dia masuk ofis dia, di pejabat Menteri Besar Kelantan, dia akan solat sunat duha dalam dia punya pejabat ofis dia. Dan start daripada itu, kata Ustaz Mat Yaakob, start daripada pesanan hari itu, daripada hari itu sampai ke hari ini, hamba tak pernah tinggal semayang duha. Ini dikongsikan. Dan memang itulah Allah Ta'ala beri kekuatan. Bukan setakat rezeki je saja yang banyak, tapi Allah Ta'ala beri kekuatan pada hamba-hamba ni yang memang jaga hubungan dengan Tuhan. Nampak ni? Kita nak Allah Ta'ala berkat kehidupan kita, istiqamah dalam majlis ilmu, selalu baca Quran, selalu istiqamah, buat baik. Duha jangan tinggal. Ni ada masa lagi sebelum zuhur ni, nanti sebelum balik buat duha kejap, dua rakaat. Boleh?